Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Kita sebentar lagi menghadapi Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana ini adalah suatu bulan yang di dalamnya ada suatu malam yang disebut dengan lebih baik dari 1000 bulan. Maka dengan ini kita harus memperhatikan dan mengabdikan diri. Selama setahun penuh, hanya 1 bulan, kita diminta dan diberikan waktu untuk bermunajat, mengabdi, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah disebutkan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ayat ini mengajarkan suatu hal yang sangat dalam. Bagaimana ibadah puasa adalah suatu ibadah yang maknanya sangat tinggi dan sangat dalam dan mulia, yaitu mengajak manusia dan berharap manusia supaya yang disebut dengan la'allakum tattaqun, agar bertakwa. Di dalam puasa dengan demikian mengandung berbagai hal inti dan makna dan hikmah bagi kita manusia. Pertama, puasa atau Ramadan, ibadah Ramadan mengajarkan kepada kita untuk bersolidaritas. Kita perlu solidaritas, memahami, menghargai, dan juga menghormati saudara-saudara kita yang tentunya duafa atau masakin atau para miskin. Sehingga di dalam bulan puasa kita diharapkan bisa memahami bagaimana kondisi orang lain, membantu orang lain. Karena di dalam ibadah puasa inilah kita diharapkan membaca diri kita sendiri, memahami diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah puasa mengajarkan kita untuk menempa, memperkuat, dan juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rentetan kehidupan manusia yang disebut dengan jasmania dan rohania, maka bulan puasa memperkuat bagaimana rohania kita meningkat, kedekatan kita kepada Allah sebagai ilahiyah ditingkatkan, dan ini adalah menjadi kebaikan. Yang ketiga, tentu ibadah puasa ini bagi kita yang hidup di dalam negara yang heterogen, yang majemuk, mengajarkan untuk toleran, menghargai, menghormati, dan mengasihi sesama yang beda agama, yang beda suku, beda keyakinan, dan beda background apa yang ada di dalam masyarakat ini. Dari totalitas ini semua, tentu yang ingin dimaksudkan dari ibadah puasa ini adalah manusia paripurna, yaitu tatakun sendiri. Sebagai insan dan muslim Indonesia yang kita hadir di Indonesia saat ini, tentu ibadah puasa sudah kita lakukan setiap tahunnya. Namun perlu ada penguatan makna, perlu ada introspeksi, perlu ada juga peningkatan-peningkatan yang lebih baik lagi di dalam konteks kehidupan yang di mana kita adalah punya dasar negara atau ideologi negara, yaitu Pancasila. Pancasila inilah mengajarkan kepada kita untuk memadukan antara kehidupan kenegaraan dan kehidupan keagamaan. Dan Pancasila sudah mematri di dalam konteks bagaimana kita untuk bersama. Tentu dalam puasa itu ada hal-hal halangan, ada hal-hal mudarat yang dialami, yaitu misalnya sakit,
kemudian kita juga ada satu halangan-halangan lain, penderitaan, maka mari kita tingkatkan saling membantu, saling mengasihi. Semoga ibadah puasa yang dilaksanakan tahun ini, yaitu di bulan Maret, menjadi bagian yang akan lebih menempa lagi untuk kehidupan keagamaan dan kebangsaan, sehingga kita akan bisa mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, artinya negara yang aman, damai, sejahtera dan mendapatkan pahala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, muslimin muslimat di Indonesia dan juga di seluruh dunia, saya mengucapkan selamat Ramadan, marhaban ya Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini kita betul-betul mendapatkan berkah, hikmah dan juga dari Lailatul Qadar. Demikian, mohon maaf, sukses selalu, sehat selalu, bertambah rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.